keterlibatan gue di pementasan Jamila dan Sang Presiden kali ini memang udah merupakan bukan merupakan kerjasama gue yang pertama kali dengan Satu Merah Panggung. Memang sebenarnya debut awal gue di dunia seni peran ya di Satu Merah Panggung. Di awal gue ikut memerankan peran Aini di Anak-anak Kegelapan, lalu di Pelacur dan Sang Presiden yang dulu pernah dipentaskan di Balai Sudirman, sampai akhirnya gue mendapatkan peran sebagai Jamila remaja lagi di pementasan kali ini. Pernah baca koran kak? Atau nonton TV? Pernah kak? Pernah bu. Lihat bagaimana hinanya TKI-TKI itu dipulangkan. Lihat bagaimana mereka ketakutan, berjejal-jejal seperti sampah. Ia lihat bu, tahu tentang bonek, tahu Ningsih yang sekarang sedang terancam hukuman gantung itu? Satu hari ketika beliau sedang di Aceh, SMS saya, dia meminta saya untuk terlibat dan membantu dia di dalam produksi Jamilah dan Sang Presiden. Dan kebetulan karena saya sedang juga ada pekerjaan untuk International Women Playwright bersama beliau, dan rasa kagum saya kepada beliau sebagai sutradara wanita yang handal untuk negeri ini, lalu saya langsung setujui, kita ketemu, dan berikutnya adalah saya ke Sanggar Satu Merah Panggung, bertemu teman-teman yang lain, berkenalan, beradaptasi, lalu ikutlah saya pada proses latihan Jamila dan Sang Presiden tersebut. Pertama kali gue terlibat di, sebenarnya gue terlibat di Satu Merah Panggung udah lumayan lama, lama banget. Dari gue kecil gue udah terlibat, tapi gue intensif baru terlibat di Satu Merah Panggung tahun 2003 di Anak-anak Kegelapan. Terus ya di situ terlibat lagi, ada satu pementasan lagi, dan akhirnya ada naskah baru Jamila dan Sang Presiden, dan kebetulan membutuhkan seseorang, dan ya kebetulan juga secara cast cocok, dan ya udah. Di penjara ini bukan cuma ada elo, Mila. Mimpi buruk tuh udah biasa, gak usah pakai teriak-teriak segala. Ngebunuh pejabat tinggi lo bisa, ngadepin mimpi buruk kayak orang kesurupan. Sinopsisnya adalah dalam sebuah pertemuan yang tidak disengaja dengan Umi Ratna di Taman Ismail Marzuki, ketika aku juga sedang mengurusi teater Tanah Air pimpinan Mas Yose Rizal Manua karena kita akan berangkat ke Jerman menuju Festival Teater Anak-anak Sedunia. Kemudian Umi menanyakan sedang apa, kok sering ada di situ, dan aku ceritakan apa yang aku lakukan bersama Teater Tanah Air. Dan kemudian Umi juga tanya kenapa belakangan ini jarang main di televisi untuk sinetron ya. Aku bilang, 2 tahun terakhir ini aku merasa lahir kembali karena aku ingin selalu hadir lewat hal-hal yang aku rasa betul-betul punya manfaat untuk masyarakat dan juga untuk diriku sendiri. Karena dari situ aku akan merasa menjadi manusia yang lebih lengkap, terutama karena mungkin usiaku juga semakin bertambah, pendidikanku semakin baik, tingkat kematanganku juga semakin tinggi, sehingga melalui perjalanan berbagai macam aktivitas sosial pun yang aku lakukan selama ini, aku sampai pada satu titik bahwa semua harus bersinergi antara keberadaanku sebagai aktivis sosial, keberadaanku dalam dunia entertainment, keberadaanku di dunia pendidikan, semuanya harus punya manfaat yang jelas untuk masyarakat banyak. Jawaban itu akhirnya yang membuat Umi mungkin kemudian menawarkan, kalau gitu kamu mau ikut
main teater dengan saya. Ya aku bilang mau, siapa yang gak mau main sama Ratna Sarumpaet. Gak usah main di teater, juga bisa sering-sering di deket dia, juga seneng banget, banyak pelajaran bisa diserap dari seorang Ratna Sarumpaet kan. Apalagi ditawari bergabung bermain teater bersama beliau. Jawabanku saat itu iya, padahal aku belum tahu ceritanya apa, mainnya jadi apa, kapan pertunjukannya, kapan harus mulai latihan, dan semuanya masih au-ah gelap. Tentu sebagai seorang perempuan dan sebagai aktris, sebagai seorang perempuan di sini, saya menganggap naskah Djamila dan Sang Presiden yang ditulis oleh Ratna Sarumpaet itu sangat luar biasa dan patut saya dukung karena ini mengangkat masalah anak-anak perempuan yang dilacurkan, anak-anak perempuan yang diperdagangkan, sebuah kasus yang sampai saat ini pemerintah kita belum bisa mengatasinya dengan baik. Itu yang sebagai aktris saya menganggap peran saya memiliki tantangan. Nah, inilah peran saya yang pertama dari sekian banyak peran yang sudah saya pernah mainkan. Peran yang pertama sekali saya mainkan sebagai mucikari di naskah ini. Itu menurut saya sebuah tantangan yang sangat luar biasa dan segala sesuatu yang saya lakukan di Djamila dan Sang Presiden saya pikir adalah sebuah perjuangan bersama dan akan menjadi perjuangan bangsa mudah-mudahan. Pementasan ini menurut gue sangat menarik dari berbagai macam aspek ya. Pertama dari cerita, ceritanya sangat kuat, sangat bagus menurut gue. Alur ceritanya juga sangat menarik. Konsepnya sendiri juga menarik. Kayak dengan penggunaan present, flashback dan segala macam itu selain kita ngasih sesuatu yang cukup keras, tapi ada sisi entertainingnya juga. Mungkin rada berbeda ya sama pementasan-pementasan Satu Merah Panggung sebelumnya yang lebih yang dup-dup-dup-dup-dup. Kali ini ya ada polesan entertaining dan kalau saya pribadi saya lebih suka itu. Tapi kelugasan dan ketajamannya itu tetap Satu Merah Panggung. Berdasarkan prinsip yang sudah menjadi pijakanku dalam 2 tahun terakhir ini bahwa aku ingin sekali melakukan sesuatu yang selalu punya manfaat untuk banyak orang, punya pesan dan punya pertanggungjawaban moral kepada nusa, bangsa, agama dan masyarakat terutama, maka pertunjukan ini menurut aku memiliki esensi tersebut. Punya message yang akan disampaikan, punya pesan moral, punya tanggung jawab sosial. Jadi ini pertunjukan yang patut untuk disaksikan sebagai bahan pembelajaran untuk banyak orang, tidak hanya pemerintah, tidak hanya para rohaniawan, tetapi juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih peduli terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di negeri ini. Terutama kalau kita bicara soal pelacuran, maka ada anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perdagangan manusia dan itu sesungguhnya harus dihentikan. Djamila, seorang perempuan yang kuat, dia menjadi sosok yang kuat karena mengalami, melewati masa-masa yang sangat tragis mulai dari dia sangat kecil sampai dewasa yang benar-benar tragis. Dia diperkosa, dia dijual sama bapaknya ke mucikari, dia diperkosa sama bisa dibilang orang terdekatnya. Terus ya dimulai dari situ dia menjadi sosok yang kuat dan perjalanan hidupnya yang dia terjerembab ke kehidupan yang jauh lebih gelap lagi, itu semakin memperkuat lagi, semakin memperkuat dan akhirnya membunuh. Sebenarnya dia udah membunuh dari kecil sih, tapi akhirnya jadi ya pembunuh terus-terusan. Ya karakter yang aku mainkan Ibu Ria seorang kepala sipir yang sebetulnya bukan real kepala sipir, tapi dia adalah seorang perempuan yang juga korban dari kekerasan fisik dari kaum laki-laki. Dipukulin terus sama suaminya, dia bunuh suaminya, dia dipenjara seumur hidup dan kemudian karena perilakunya baik diangkat jadi sipir dan mungkin baru diangkat jadi kepala sipir. Kalau aku sih menginterpretasikannya seperti itu. Karakteristiknya cukup kompleks karena menurut aku dia orang yang complicated lah, banyak persoalannya. Secara psikologis juga dia punya persoalan-persoalan sendiri, dia juga berada dalam situasi yang tidak mudah sebagai seorang perempuan. Ya complicated lah pokoknya. Yang aku coba lakukan hanyalah menggali dan merasakan kekomplikatitannya itu.
dengan merujuk juga tentunya kepada personal experiences aku di dalam hidup, berdiskusi dengan sutradara, mendengarkan arahan-arahan sutradara dan timnya, sehingga mudah-mudahan karakter itu lebih bisa hidup di atas panggung. Buat aku karakter yang sangat menarik. Untuk kerja besarku pertama di dunia teater, ya ini takarannya cukup lah, jangan yang terlalu berlebihan dulu lah, kan orang step by step dan belajar. Mudah-mudahan nextnya kalau aku bisa terus dipercaya sama teman-teman dari dunia teater, bisa main lagi di teater, meningkat dan meningkat untuk memerankan karakter yang jauh lebih berat dan jauh lebih berat lagi. Karena buat aku sebagai pekerja seni itu tanggung jawabnya lewat media apapun adalah sama besarnya. Kecil besar harus dilakukan dengan maksimal. Mau medianya TV, radio maupun panggung teater, semua harus dilakukan dengan sama, penuh dengan tanggung jawab. Naskah ini seperti yang sudah diketahui, itu mengungkap masalah trafficking dan dilakukan dengan riset oleh penulisnya, Karat Nasarumpaet. Di sini saya menjadi Ibu Darno, perannya antagonis. Itu peran yang paling dibenci mungkin ya di dalam naskah ini, karena dia menjadi seorang mucikari yang menjadi benang merah dari sejarah Djamila di sini, menjadi semakin kuat dan tajam dan semakin pahit karena ada peran Ibu Darno itu sebagai mucikari yang jahat. Dan dia yang pertama sekali memperkenalkan Djamila kepada dunia pelacuran. Itu peran saya di sini. Sejauh ini bekerja sama teman-teman pemain di sini nggak ada masalah, mereka semua asik-asik, bisa bercanda, bisa diajak serius, terutama untuk peran Ibu Darno yang menjadi lawan main gue kali ini, Mbak Rita Matumona amat sangat membantu gue dan menjadi tantangan tersendiri buat gue untuk bisa bermain mengimbangi dia, karena jelas bermain dengan orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun di teater pasti jauh banget berbeda rasanya, tantangannya, deg-degannya, bedalah. Juga di sini ada Mbak Peggy yang kita semua tahu lah, Mbak Peggy itu artis gitu kan. Awalnya gue rada-rada takut, gue pikir artis minder sih enggak. Gue cuman agak-agak ada rasa worried yang mungkin akan ada rasa gak enak karena dia artis, dia mungkin akan bersikap gimana gitu, ternyata enggak. Ternyata Mbak Peggy orangnya down to earth banget, enak banget diajak komunikasi, tukar pikiran. Ya, sejauh ini semuanya menyenangkan. Kalau Lola ya, waktu pertama sekali saya ketemu dia di dalam proses latihan, memang ya nampak dia pemain pemula, terutama karena baru ketemu saya ya. Tapi saya melihat sebuah perjuangan yang sangat kuat sekali dari Lola untuk menaklukkan peranannya. Itu sangat sulit sekali karena dia harus menjalani sebuah proses waktu ya, dari dia mulai usia pertama sekali ketemu saya 13 tahun di dalam naskah, ketemu sama Ibu Darno yang akhirnya melacurkan dia gitu, terus sampai dia berusia 25 tahun. Itu sangat sulit buat pemain pemula seperti Lola, tapi dia melakukan sebuah proses latihan yang sangat keras, sangat intensif, sangat disiplin, yang membuat saya menganggap akhirnya peran Djamila muda yang dia mainkan itu sukses untuk kapasitas Lola sebagai pemain muda. Dan saya cukup kagum sama Lola. Mbak Peggy itu dia lawan main yang sangat kooperatif, walaupun pada awal-awalnya dengan keterbatasan waktu, tapi dia selalu ngasih yang 100% dan saya sangat menghargai itu.
dan ketika dia ada dan sama saya, sama gue, kita komunikasi yang cukup baik dan ya kooperatif sih ya. Kita saling ngomong apa yang kita mau, apa yang dia mau. Gue kasih apa kira-kira yang dia butuhkan untuk sebagai karakternya dia. Begitu juga dengan gue. Seperti itu, kooperatif. Tika punya bakat yang sangat besar di dunia akting. Modalnya sudah sangat baik, apalagi berangkat dari dunia teater, sehingga secara fisik terolah dengan baik, secara vokal juga, dan orangnya mau belajar dengan keras. Mungkin kalau dia serius di dunia teater, kelak ketika masuk ke industri, apakah televisi atau film, itu Tika akan menjadi sosok yang bisa sangat diperhitungkan, karena modalnya juga sudah sangat cukup, asal mau terus belajar, mau terus mengasah diri, dan tidak meninggalkan dunia teater ya. Karena berangkatnya dari situ, menurut aku basic yang didapat dari dunia teater itu sangat baik dan kuat ketika kita memasuki dunia seni peran yang lain lewat media yang berbeda. Senang bekerja dengan Tika, walaupun pada tahap-tahap awal tentunya harus beradaptasi karena kita datang dari dua latar belakang yang berbeda ya. Aku dari industri elektronik, sementara Tika dari industri panggung. Ya, well, sekarang semuanya sudah berjalan dengan baik, komunikasi juga, secara hati juga. Jadi mudah-mudahan kolaborasi kita bisa dinikmati. Sebenarnya saya ketemu Peggy itu satu frame tuh udah sangat lama pada saat dia masih SMU 18 tahun. Kami pernah sama-sama disutradarai oleh Arifin Senur, tapi waktu itu untuk teledrama di sebuah sinetron. Kami main bersama 13 episode dan kami adalah peran tetap. Jadi saya kenal Peggy pada saat dia masih sangat muda dan remaja. Saya tahu karakternya dia. Tapi untuk teater ini pertemuan pertama kami, dan Peggy di dalam hal ini dia punya attitude yang sangat baik sebagai seorang artis yang terjun ke dunia teater. Itu yang saya hargai dari Peggy, dan dia cukup disiplin. Itu jarang kita ketemukan pada selebritis-selebritis yang lain, karena saya juga pernah bekerja sama dengan pemain-pemain sinetron misalnya yang terlibat ke teater. Tapi saya melihat Peggy yang terbaik sebagai seorang artis yang memiliki itu tadi, attitude, dia punya disiplin, dan dia juga banyak bertanya kalau dia tidak tahu, dan dia cukup rendah hati untuk menerima kritikan-kritikan. Konsep lampu aku sebenarnya lebih kepada ada dua dunia ya, ada yang masa kini dan masa lalu si Jamila sendiri gitu loh. Sementara bagaimana kita bisa membuat itu perbedaan yang kontras gitu dengan warna, dengan macam-macam seperti itu. Ada beberapa ruang yang aku buat atau situasi yang aku buat di Jamila dan Sang Presiden itu, seperti adegan hutan, bagaimana pencahayaan itu mencukupi, suasana juga dapat. Begitu juga dengan penjara dan di daerah pelacuran sendiri. Thank you.
yang pasti Umi itu sosok yang tough banget. Dia menjadi panutan buat gue untuk bisa jalanin hidup sekuat dia menjalani hidupnya. Sebagai sutradara, Umi itu sutradara yang amat sangat memperhatikan para pemainnya dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dari mulai pribadi kita pun dia perhatikan. Jadi kita benar-benar bisa ngerasa deket sama Umi kayak kita deket sama ibu kita sendiri. Gak ada rasa ada jarak atau apa. Kita semua bisa cerita apa aja sama Umi. Dan Umi juga akan selalu beri masukan buat kita. Terus yang pasti di penyutradaraan, Umi itu orang yang bisa bantu kita. Misalnya kita menanyakan sesuatu tentang peran, Umi itu akan menjelaskan sejelas-jelasnya sampai kita benar-benar ngerti dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pemahaman. Itu yang gue belum pernah ketemu sama orang yang bisa ngasih pemahaman seperti itu. Astrada banyak, tapi jelas gue berasa benar-benar yakin apa yang akan gue mainin kalau gue udah dapet arahan itu dari Umi langsung. I love you, Mi. Sebagai seorang sutradara, dia menurut gue hebat, sangat hebat. Walaupun gue belum bisa dibilang bertemu banyak sutradara ya, tapi dari yang gue udah ketemu dan gue yakin memang tidak banyak juga. Menurut gue Ratna Sarumpait itu hebat. Dari ya kalau kita lagi diskusi, kalau dia kasih masukan, banyak hal-hal yang benar-benar di luar kepala gue dan it is right gitu. Oh iya benar ya, benar. Dan sangat apa ya? Ya bersyukurlah bisa kerja sama, bisa dapat ilmu banyak banget. Buat aku dia perempuan tangguh. Umi adalah perempuan tangguh, tidak hanya di dalam sepak terjangnya menyikapi berbagai persoalan sosial di negeri ini, tetapi juga ketika menjadi seorang seniman itu sudah beliau buktikan dan aku sudah merasakannya sendiri. Komitmennya sangat tinggi, konsekuensinya sangat tinggi, pengarahan-pengarahannya itu sangat tegas, jelas, lugas. Kita dididik untuk bekerja dengan penuh disiplin. Tetapi di balik itu nuansa keibuannya tidak hilang. Sangat terasa bahwa kekerasan dan ketegasannya itu atas dasar kasih sayang. Dan aku pikir itu baik sekali menjadi bahan pembelajaran kita sebagai perempuan-perempuan Indonesia. Untuk tetap menjadi perempuan yang tangguh, mampu sejajar dengan kaum laki-laki tanpa kehilangan naluri keibuan dan kewanitaan kita. Iya, dari awal saya udah katakan dia orang yang sangat lama saya kenal. Saya kenal Kak Ratna tuh sejak saya masih remaja, saya sudah tahu namanya. Dan dia salah satu seniman perempuan di Indonesia yang saya kagumi sampai saat ini. Karena dia punya prinsip yang jelas gitu. Apa yang ingin dia lakukan, segala sesuatu pasti berhubungan dengan apa yang ingin dia harapkan terhadap bangsa ini. Itu yang saya kagum dari Kak Ratna. Dan dia lugas, keras, tapi sebenarnya penyayang. Cuma mungkin itu yang banyak orang gak tahu. Saya tahu dia sangat orang yang sangat penyayang, walaupun penampilannya keras dan lugas. Tapi apapun yang dia lakukan, saya melihat semuanya demi perjuangan menuju yang lebih baik kepada masyarakat, untuk bangsa itu. Umi terus berjuang. Umi cantik, keren, dan Umi hebat sekali. Anak-anak pada suka sama Umi. Bangun kamu, badan tebalnya kayak gini kok ada yang doyan. Umi, aku akan ngasih yang terbaik untuk Umi, selalu. Orangnya baik, lugu,
Umi tuh orangnya baik, tegas, terus juga seneng aja ngeliat mukanya Umi. Mukanya Umi tuh yang beda sama ibu bulan deh mukanya. Di kampung halamanku, Pak Kiai, gak ada ikan seorang anak perempuan yang masih bayi merah. Itu bukan dongeng, tapi itu realita. Astagfirullahaladzim. Itu adalah budaya perbudakan yang lahir dari kemiskinan, lahir dari kebodohan dan lemahnya iman. Budaya perbudakan yang sakral, yang dihormati-hormati dengan upacara-upacara, didandani dengan kembang setaman, dengan mantra-mantra, dan dicampur aduk dengan doa-doa dan salawat Nabi. Tidak satu pun yang bangkit untuk mengutuknya. Tidak pemerintah, tidak masyarakat setempat, termasuk para ulama seperti Bapak. Bermula dari permintaan UNICEF. Saya sebenarnya tidak terbiasa menulis karya pesanan. Jadi waktu pertama kali diminta, saya agak gamang, tapi saya tertarik pada uangnya karena dibayar mahal. Kata teman-teman saya sastrawan termahal sekarang ini. Lalu kemudian saya pikir karena, tapi penolakan saya itu karena saya belum begitu memahami persoalan perdagangan seks anak-anak. Sebenarnya saya tahu ada, tetapi saya selama ini tidak mengikuti. Sampai akhirnya ketika UNICEF menawarkan kepada saya lalu melakukan penelitian. Saya datang ke beberapa kota, lalu mulai saya marah, mulai saya gusar, mulai saya melihat peta persoalannya di mana. Dan peta persoalan itu adalah persoalan bangsa ini. Sebenarnya yang paling mendasar dari persoalan sex trafficking termasuk pelacuran itu adalah persoalan kemiskinan. Nah, bangsa ini juga sekarang ini kan terus menerus semakin miskin. Tapi kan juga kita ini harus saling menolong. Kalau kita mau membangun bangsa, nggak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Tapi kita harus saling menyumbangkan apa yang bisa kita berikan untuk membantu sesuatu. Saya salah satu yang bisa saya lakukan adalah mengkritik misalnya cara penanganan. Mengkritik pendidikan moral yang terjadi di Indonesia. Termasuk mengkritik ulama. Bisa jadi ada yang marah barangkali. Saya tadinya khawatir juga nih kalau ulama marah, nonton bisa jadi ulama marah nih. Tapi kalau mereka melihat pertunjukan ini dengan proporsional, harusnya ini menjadi gugahan untuk para ulama kembali ke hitahnya lah. Jangan berpolitik-politik, jangan menjadi bintang televisi. Ya, coba kembali ke surau-surau, apakah surau-surau kita itu masih sakral. Kan kalau kita lihat musim kampanye, surau itu udah menjadi pusat konsolidasi kampanye itu. Nanti anak-anak kita dengan kemiskinannya dibayar 20.000, hari ini jadi PKS, besok jadi PAN, lusa jadi PKB. Itu sebenarnya juga kan proses pembohongan, proses merusak kesakralan dari sebuah rumah ibadah. Kalau rumah ibadah saja sudah direlakan oleh para ulama untuk menjadi tempat konsolidasi pembohongan, apa yang kita bisa harapkan? Padahal harusnya surau, masjid, langgar itu adalah jantung dari sebuah perkampungan di mana masyarakat boleh berkumpul, bersilaturahmi, saling menasihati. Begitulah. Lihat, Pak Kiai. Lihat betapa kotor dan nistanya aku. Dan jangan Bapak mengatakan Bapak tidak bertanggung jawab atas semua ini. Bisa, keluar.
Meja Mira. Ke bawah. Nah, saya ini tidak pengkonsep. Saya ini orang yang mengalir. Jadi apa yang ada di otak saya itu, ya saya bikin aja gitu. Waktu saya menulis, tadinya itu waktu menulis linear sekali. Dan bahkan tadinya saya pikir ini jadi novel aja deh, jangan jadi naskah drama gitu. Tapi karena saya janjinya adalah naskah drama, mau tidak mau saya harus putar otak. Bagaimanapun di sastra itu tulis, penulisan di sastra yang paling berat adalah naskah drama. Jadi mau tidak mau saya harus putar otak dari sebuah cerita linear yang saya tulis harus menjadi sebuah konsep pertunjukan, sebuah naskah yang bahasanya adalah bahasa ucap, bukan bahasa baca. Nah, kalau ya kayak kenapa ini pertunjukannya, beberapa kawan saya mengatakan lain ya sekarang gitu, nggak tahu ya, yang ngalir aja ya, memang lagi sekarang kali lagi begitu. Tadi teman ada yang mengatakan, wah kalau Alia Lukas Rambi Mekah itu kayaknya gagah gitu, kalau ini bagaimana ya, dia bilang. Terus saya jawab aja, cantik, saya bilang gitu. Ya memang gitu, jadi sekarang lagi ingin cantik tetapi tetap menikam, ya itu namanya Ratna Mutu Manikam itu.